أسألك بجاه الجدود وليقيم الهدود فينا ويقفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب الرحيمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يزيه كل الحرام يقهر كل طغم يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا ربينا شاكرين وتوفنا السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لنا آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين أطاق ربي جزيل وكل وفيك أمنا طويل آمين يا الله رب العالمين واختم بأحسن ختام إذا دان آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين ثم صل وسلام على شفيع وصابي وتابين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين بالبركة والكرامة شعب القادر ولي الله بشفاعة النبي محمد
تعالى الفاتحة. بالمؤمنين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية وقال أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dan juga guru-guru kita bersama yang mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang jelas seluruh para ajengan, para kiai, para ustadz, para ulama, baik yang asli di daerah Blimbing, apa? Blimbing Sari ini, maupun para ajengan, para ulama, para ustadz, para kiai yang hadir, yang dihadirkan oleh Allah pada malam hari ini, semoga, semoga, dan semoga beliau-beliau diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, baik atasan maupun bawahan, dari mulai bapak kepala desa yang dalam hal ini diwakili, dan juga aparat pemerintahan dari kepolisian, ada yang hadir gak? Aparat polisi ada yang hadir gak? Ada? Ada satu ini. Semoga seluruh aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, senantiasa Allah berikan nikmat sehat dan juga dapat membimbing kita sekalian sehingga menjadikan khususnya daerah Blimbing Sari ini menjadi dan membawa keadaan yang lebih baik dari sekarang. Amin ya Rabbal. Juga panitia penyelenggara yang dalam hal ini diprakarsai oleh para pemuda dan juga didukung oleh orang tua, seluruh para pemuda dan juga orang tua yang terbentuk, yang terikat dalam kepanitiaan Tabligh Akbar pada malam hari ini, semoga, semoga, dan semoga perjuangan para panitia diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Apapun yang menjadi hajat para panitia dan juga kita sekalian, semoga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Tabligh Akbar Zikir Manaqib Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita bersama, yaitu Abah Kombes. Saya kira pengajian pada malam hari ini adalah pengajian yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Tadi panitia penyelenggara telah mengatakan bahwa biasanya pengajian diadakan di musola-musola, di madrasah-madrasah. Tetapi pada malam hari ini kita duduk bersimpuh di tempat ini. Pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di lapangan yang luas ini. Semoga dan semoga kita sekalian diberikan nikmat kabul hajat kita. Amin ya Rabbal. Dan juga kenapa luar biasa? Yang biasanya mimpin zikir adalah seorang kiai yang notabene keluaran pondok pesantren, seorang ustadz atau seorang ulama yang notabene adalah keluaran pondok. Tetapi pada malam hari ini Allah membuktikan bahwa ketika Allah berkuasa, tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya.
Artinya pada malam hari ini kita akan dipimpin zikir oleh seorang komisaris besar polisi yang notabene bukan keluaran pondok pesantren, tetapi beliau adalah keluaran markas besar polisi. Inilah kuasa Allah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mau mengangkat harkat derajat seseorang, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang, maka la mani'a lima a'taita, tidak ada satupun orang yang dapat menghalang-halangi, walaupun dijelek-jelekan, walaupun menurut kasat mata kita dia tidak pernah mondok di pondok pesantren, tetapi ketika Allah sudah berkehendak, maka inilah pembuktian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mau menurunkan ampunan kepada kita sekalian, siapapun Anda, notabene Anda adalah seorang pelacur sekalipun, Anda adalah seorang tukang maksiat sekalipun, Anda adalah seorang bajingan sekalipun, tetapi ketika Allah mau menurunkan ampunan kepada kita sekalian, fayaghfiru liman yasha, ampunan Allah akan diturunkan dan akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi ketika Allah mau menurunkan ampunan atau ampunan kepada kita sekalian. Siapapun Anda yang duduk pada malam hari ini, siapapun Anda yang hadir pada malam hari ini, apapun background Anda, apapun masa lalu Anda, Anda seorang pelacur, Anda seorang pemabuk, Anda seorang bajingan pembunuh sekalipun, tetapi ketika mau duduk bersimpuh di tempat ini, berzikir memuja dan memuji Allah, maka semoga ampunan Allah diberikan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal. Puji syukur pada Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan bumi, langit dan lautan, gunung pasir dan daratan. Eta gunung pasir. Jawab semua. Yang tidak menjawab semoga pulangnya dipegat genderuwo. Nah, siap. Puji syukur pada Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan bumi, langit dan lautan, gunung pasir dan daratan. Eta gunung pasir. Gunung pasir yang tak mungkin menghentikan nikmat pahala dan kutukan nikmat yang Ia berikan. Jangan kau sia-siakan, jangan kau sia-siakan, jangan kau sia-siakan. Setiap hari, setiap pekan yang sering kita rasakan, dari mulai masakan sampai dengan pemasukan, sampai dengan kita sampai dengan yang sering kita saksikan, sampai-sampai keasikan nonton satu pertunjukan dangdut mania dadakan, dangdut mania kita dangdut mania volumenya taikan. Wahai semua insan, marilah kita tingkatkan, tingkatkanlah keimanan lewat zikir manakiban, lewat zikir manakiban. Eta lewat zikir manakib bukan ajaran, apalagi satu aliran, aliran yang menyesatkan kepada semua insan, kepada kepada maafkan kritikan yang menjadi keretakan, ini hanyalah masukan buat jadi pemikiran, buat jadi pemikiran. Eta buat jadi pemikiran. Apapun yang kita kerjakan, kalau manfaat silakan, kalau madarat tinggalkan, biar tidak berantakan, biar tidak berantakan. Eta biar tidak berantakan. Kalau sudah berantakan, nantinya acak-acakan, halal haram pun dimakan, uang rakyat pun dimakan, uang rakyat dimakan. Eta uang rakyat dimakan. BBM dinaikkan, BBM pun dinaikkan. Eta BBM pun dinaikkan. Maling pun di
dipersilakan, maling pun dipersilakan, koruptor pun dimanjakan. Kasihan deh lu, kasihan, kasihan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa kita harus memuja dan memuji Allah, puji syukur kepada Tuhan? Tuhanlah yang menciptakan. Kenapa demikian? Karena pada malam hari ini kita sama-sama duduk bersimpuh di tempat ini. Saya masih ingat ketika satu bulan yang lalu Abah Kombes mengadakan tablik akbar di pondok pesantren Ainul Yakin, ya, pimpinan Kiai Sohib dari Sri Gading. Waktu itu para panitia penyelenggara setelah bubar acara dan juga panitia yang pada malam hari ini bertindak sebagai panitia ngobrol dengan beliau sampai jam 2. Di sana di dalam sela-sela obrolan ingin mengadakan tablik akbar, tetapi masih apa kalau bahasa Sundanya mandeg mayong, kalau sininya apa? Ragu-ragu. Jadi kata Abah Kombes, sudah kalau seandainya mau mengadakan tablik akbar, adakan dan jadwalkan bulan depan. Karena beliau setiap malam Kamis Kliwon adalah ngisi dan juga memimpin zikir di Al-Baghdadi Center yang berada di Prokimal daerah Lampung Utara, ya, daerah Lampung Utara. Jadi saya masih ingat di pondok pesantren Ainul Yakin yang biasa setiap sebulan sekali, setiap malam Senin Kliwon diadakan zikir manaqib juga. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala kalau sudah punya kehendak, maka kita hanyalah berencana. Maka semoga persatuan yang telah kita jalin pada malam hari ini, persatuan yang telah kita jalin dari mulai para pemuda, pemudi, orang tua untuk mengadakan tablik akbar pada malam hari ini, semoga masuk kepada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittihadul ummah asasun najah, persatuan umat adalah jadi pondasi, jadi dasar untuk menuju kebahagiaan umat manu, umat manu, sia-sia weh, umat manu, manusia. Tahu enggak manusia? Di sini ada suku Sunda tidak? Ada suku Sunda, ya? Suku Jawa? Suku Lampung? Suku Jebrak? Suku Jebrak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul telah memberikan satu definisi kepada kita sekalian, bahwa ketika umat telah bersatu dari mulai orang tua, dari mulai wanita dan laki-laki, orang tua dan maupun anak muda, semua bersatu dalam satu ukhuwah, dalam satu ikatan, maka kampung tersebut, daerah tersebut yang menggalakkan persatuan dan kesatuan akan mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Maka zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada malam hari ini akan sama-sama kita laksanakan adalah bukan satu aliran, bukan sesuatu hal yang menyesatkan, tetapi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu amaliyah, satu amalan, satu wiridan yang mana dari pusat dipimpin oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan. Pada malam hari ini sampai ke tempat ini, maka inilah zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bukan untuk mendewa-dewakan Tuan Syekh, kita bukan untuk meminta dan memohon kepada Tuan Syekh, karena musyrik hukumnya manusia meminta kepada makhluk. Tetapi zikir manaqib adalah satu alat untuk menuju kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah Subhanahu. Artinya zikir manaqib bukan merasa atau kita sebagai jamaah zikir manaqib tidak merasa adalah zikir manaqib, zikir atau wiridan yang paling benar.
Semua amalan, semua zikir, semua wiridan itu semuanya sama benar dan sama bagusnya. Anda pecinta zikir yasinan, maka teruskan zikir yasinan Anda untuk memakmurkan Islam dengan zikir yasinan Anda. Anda pecinta zikir sholawatan, marhabaan, deba, ratiban, apapun amalan Anda, maka makmurkan Islam lewat jalur yang Anda senangi, lewat jalur yang Anda biasa laksanakan dan istiqomah. Maka zikir manaqib Sultan Aulia tidak untuk memotong ataupun tidak untuk menghilangkan amalan yang sudah ada di tempat ini. Kalau seandainya Anda biasa mengamalkan yasinan, ratiban, sholawatan, maka teruskan yasinan, ratiban, sholawatan Anda ditambah dengan zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Artinya kita satu sama lain tidak bisa saling menyalahkan ataupun tidak bisa merasa paling benar sendiri. Semua amalan baik, semua amalan bagus, begitupun zikir manaqib tidak merasa zikir dan amalan yang paling baik. Maka tadi saya berbincang dengan Kiai Haji.